Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya membuat video teks transisi ya guys. Oke guys, yang kemarin aku membuat teks video ya guys. Sekarang aku membuat tutorial video teks transisi ya guys. Yang aku menggunakan aplikasi KineMaster. Oke guys, langkah pertama ya guys, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys. Kita masuk di aplikasi KineMaster dan langkah pertama kita tekan tanda plus. Oke, lalu kita pilih rasio 16:9 ya guys. Oke, lalu kita pilih latar. Oke, aku pakai latar hitam dulu ya guys, seperti ini guys. Lalu durasinya aku panjangin menjadi 10 detik ya guys, seperti ini. Oke, kita centang. Dan lalu warnanya ini aku ubah menjadi warna hijau ya guys, itu buat green screen ya guys. Oke, kita centang dan lalu kita masuk ke lapisan ya guys, kita pilih teks. Oke, teks ini aku akan mengetik itu sun. Oke, lalu kita pilih ya guys seperti ini. Lalu warnanya teks ini aku ubah menjadi warna biru ya guys, warna bulunya guys. Oke, lalu kita mengubah fontnya ya guys. Aku ubah font ini, aku ubah menjadi Roboto Black ya guys. Oh iya, kenapa aku ubah menjadi font Roboto Black, karena ini untuk membuat ruang video ya guys, biar ini font Roboto Black ini kan banyak ruangnya di tag-nya ya guys. Oke, seperti ini guys, seperti ini ya guys. Oke, saya besarin seperti ini guys. Oke, lalu kita masuk ke bawah dan kita pilih tanda ini ya guys, seperti ini ya guys. Enak belnya aku besarin ya guys, biar ini tag-nya agak tebal sedikit ya guys. Lalu warnanya aku ubah menjadi warna biru seperti ini guys. Oke, lalu beratnya aku turun ya guys menjadi 7 ya guys. Oke, seperti ini, kita centang. Lalu durasinya aku panjangin menjadi 10 detik seperti backgroundnya ya guys. Oke, lalu kita ekspor dulu ya guys, ini kita ekspor dulu. Oke, aku sudah selesai mengekspor ya guys. Dan lalu kita ke menu pertama lagi ya guys, kita pilih rasio 16:9 ya guys. Lalu kita masukkan foto yang video yang mau kita taruh dalam teksnya ya guys, seperti ini guys. Oke, video ini guys. Oke, durasinya aku potongin ya guys, nanti aku potongin ya guys, seperti ini guys. Aku potongin dulu guys biar tidak kepanjangin guys. Oke, lalu kita tekan lapisan ya guys dan kita pilih media. Lalu kita masukkan teks yang kita ekspor tadi ya guys. Lalu ini kita perbesarkan menjadi full screen ya guys, atau full layar ya guys. Kita pilih yang sebelah kanan sini guys. Oke, ini guys. Oke, kita centang seperti ini guys. Lalu kita tekan ini dan kita hapus warna birunya ya guys. Kita aktifkan kunci kromanya dan seperti ini guys.
Lalu warnanya hijau ini aku ubah menjadi warna biru seperti ini guys. Oke, cendang seperti ini guys. Lalu kita adjust seperti ini guys ya. Oke, cendang seperti ini guys. Oke, lalu itu kita simpan dulu ya guys, ke apa itu, kita ekspor dulu guys. Kita ekspor lagi seperti ini guys. Oke, lalu kita ini apa itu, teksnya ini kita hapus ya guys. Oke, lalu kita tambahkan video lagi ya guys, buat transisinya ya guys. Kita tambahkan video ya guys, seperti ini guys. Oke, kita cendang seperti ini guys. Lalu kita pilih lapisan ya guys, dan kita pilih media, lalu kita masukkan yang kita ekspor tadi ya guys, ini guys. Oke, lalu ini durasi video pertama ini aku potong ya guys, aku potong di bagian awalnya ya guys, seperti ini ya guys. Oke, kita sendang guys. Lalu aku akan menghapus warna hijaunya ya guys, kita apa tuh, kita besarkan dulu ya guys, kita ubah seperti ini dan kita buat full screen ya guys. Oke, seperti ini guys, kita cendang. Lalu kita tekan video tag-nya lagi dan kita aktifkan kunci chroma-nya ya guys, seperti ini guys. Tapi layarnya akan seperti ini ya guys, gampang banget kok guys. Kita ubah warnanya menjadi oke, lalu kita adjust seperti ini ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Hasil sementaranya seperti ini ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Lalu ini kita bagi transisi ya guys. Oke, aku bagi transisi ini, aku bagi transisi LumaFit ya guys. Atau kalian yang belum punya transisi LumaFit, kalian bisa download di bawaan GenMaster ya guys. Oke, aku pilih ini ya guys, dan aku coba pilih yang nomor 2 ya guys, seperti ini guys. Oke, tapi durasinya aku tidak akan mengubah ya guys, aku pilih 1,5 aja ya guys. Oke, seperti ini guys. Oke, hasilnya seperti ini ya guys. Oke, hasilnya seperti ini guys. Oke, oke, begitu saja tutorial dari saya ya guys. Gampang banget lagi guys, kalian bisa mencoba dari HP kalian sendiri ya guys. Oke, begitu saja tutorial dari saya guys, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang suka video tutorial saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar tidak ketinggalan notifikasi video kami yang lainnya, dan biar channel saya semakin berkembang. Oke, thank you for watching. Oke, wassalamualaikum.